berlokasi di Jalan AH Nasution nomor 958 Bandung, K Cafe and Coffee Shop menawarkan konsep kafe kekinian yang full fasilitas. Menurut owner K Cafe and Coffee Shop, Listia Damayanti, kafe tersebut berdiri pada masa pandemi COVID-19, tepatnya 9 Oktober 2021. Dirinya termotivasi karena beberapa kerabatnya dan banyak orang lainnya terkena imbas kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Karenanya, dirinya berupaya membuat kafe yang full fasilitas, tapi tetap dengan harga terjangkau. Maka terciptalah K Cafe and Coffee Shop yang bisa dimanfaatkan kaum ibu yang ingin ngafe sambil ngasuh anak, kaum muda yang ingin ngafe sambil menikmati wifi untuk mengerjakan tugas, hingga para pebisnis yang ingin ngafe sambil meeting bersama rekan kerja. Bahkan di kafe tersebut pun ada studio foto dan salon kecantikan yang bisa dimanfaatkan para pengunjung. Termotivasi oleh saya kan, samanya saya berumah tangga juga, biasanya saya punya anak-anak. Biasanya saya kalau misalkan setelah ngantar anak saya sekolah, itu susah banget nemuin tempat yang bisa ngajak anak-anak main gitu. Akhirnya gimana caranya nih, pengen banget punya tempat makan, tapi udah kita makan, anak-anak pun senang lah ibaratnya. Akhirnya saya bikin playground. Kenapa akhirnya saya terpikir untuk bikin studio foto, karena emang basic saya kan awalnya memang berbisnis fashion dulu. Saya pikir, aduh pandemik ini saya untuk keluar kan agak lumayan ya, agak takut juga. Harus saya bikin studio foto yang nantinya itu boleh dipakai siapa aja, mangga hanya berbekal makan di sini aja, itu kalian boleh pakai spot studio di sini gitu. Jadi untuk siapa saja boleh berfoto di studio di sini. Salah satu pengunjung, Syifa, mengakui kenyamanan yang diberikan kafe tersebut. Sengaja datang ke kafe tersebut untuk mengerjakan tugas bersama teman-temannya, Syifa merasa senang karena di kafe tersebut bisa menggunakan wifi sepuasnya sambil makan dan minum dengan harga terjangkau. Listia pun mengakui dirinya sengaja menyajikan makanan dan minuman dengan harga terjangkau dari 20 ribuan hingga 105 ribu rupiah. Bulan ini, dirinya pun berencana membuat makanan yang terbuat dari peuyeum, tapi dikemas semodern mungkin untuk menarik anak muda menikmati hidangan khas Bandung. Di ulang tahunnya yang pertama, K Cafe and Coffee Shop pun berupaya menyenangkan pelanggan dan pengunjung lainnya dengan menghadirkan bintang tamu vokalis Utopia. Bahkan ada promo yang ditawarkan setiap bulan. Listia pun berharap bisa tetap positive thinking dalam menghadapi setiap tantangan sehingga kafe tersebut bisa terus maju. Budi Hartati, Bandung TV.